Yo, halo guys. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe dulu ya. Biar gue semakin semangat lagi dalam membuat video. Kalau udah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Stevin Ten di game Grotopia. Di video Grotopia kita kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail videonya, gue akan membantu kalian teman-teman mengetahui cara membuat word dagangan kalian itu ramai pengunjung guys ya. Jadi ini buat kalian semua yang bingung mau jualan gimana caranya, atau kalian yang punya vending word dan tidak tahu gimana cara ramainnya, gue bakal kasih tau kalian cara-caranya yang berikut ini teman-teman. Oke, jangan lupa juga untuk kalian semua yang belum pencet tombol like, silahkan like dulu video ini teman-teman. Dan ya, kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, nah ini adalah cara yang pertama yang mungkin kalian semua juga udah ada beberapa yang tahu teman-teman. Mungkin untuk pemain baru ini bara belum tahu teman-teman ya. Di sini kalian bisa menggunakan super broadcast ataupun custom broadcast teman-teman dengan cara seperti ini guys nih. Kalau misalnya kalian BC, ini kalian BC guys ya. Kalian BC itu kalian akan mengirimkan 1000 pesan kepada orang-orang yang online teman-teman, dan di sini itu membutuhkan gems yang banyak teman-teman ya. Nah, di sini ada syarat khususnya juga teman-teman kalau misalnya kalian pengen BC, SB dan CB teman-teman ya. Kalian itu ada syarat khusus yaitu kalian harus level 21 ke atas dan kalian tuh harus secure akun kalian teman-teman. Nah, cara secure akunnya itu kalian tinggal ke pojok kanan atas, lalu kalian tinggal secure akun teman-teman. Nah, itu adalah syaratnya. Kalau misalnya kalian nggak mau itu semua guys, kayak misalnya kalian mau cepat dan belum level 21, kalian tuh harus bisa jadi yang namanya supporter. Nah, untuk cara jadi supporter gue udah pernah buat juga videonya, ntar gue kasih lihat kalian dan gue taruh linknya di deskripsi teman-teman. Oke. Nah, jadi itu ada cara-cara teman-teman. Kalau misalnya BC itu kan tinggal BC misalnya nih, kalian BC BC. Terus kalian tinggal spasi misalnya sell apa, misalnya sell Cutaway misalnya guys ya. Sell namanya Cutaway gitu guys. Berapa misalnya 30 per WL. Terus kalian tinggal tulis add apa guys, nama word kalian, chip market contohnya gini guys. Nah, nanti kan tinggal enter dan enter kayak gini guys. Nah, nanti bakal berkurang teman-teman, di sini bakal berkurang untuk gems kalian, dan kalian akan ini guys ya, akan yang namanya ini guys, bakal ada yang kayak orang-orang ini guys nih. Jadi kalau misalnya kalian buka apa namanya, buka yang di sini guys ya, papan-papan yang di atas ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat orang-orang banyak yang SB, BC dan CB teman-teman. Nah, ini ada beberapa orang juga yang BC, BC dan SB teman-teman. Dan kalau misalnya BC tadi cuma mengirimkan pada 1000 orang random teman-teman yang online. Kalau misalnya CB ini kalian bisa custom teman-teman, custom broadcast kalian bisa CB 30.000. Nah, ini khusus 30.000 orang yang online teman-teman, dan ini cost gemsnya kan bisa lihat sendiri. Dan setiap kita BC, SB dan CB itu kita membutuhkan delay selama 10 menit teman-teman. Jadi kita nggak bisa spam terus-menerus teman-teman gitu ya. Terus yang paling besarnya itu adalah SB teman-teman. Nah, kalau SB ini kita mengirimkan pesan kepada seluruh orang yang online di Grotopia teman-teman, dan membutuhkan juga cost gems sebanyak ini teman-teman nih. Nanti juga ada barang yang namanya megaphone. Kalian kalau bisa nggak punya gems, kalian bisa beli megaphone ini pakai WL teman-teman. Harganya itu sekitar mungkin sekitar 50 WL-an sekarang teman-teman. Dan kalian bisa beli itu semua di buy megaphone teman-teman gitu ya. Kalau misalkan nggak punya gems seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa lakuin dengan cara ini kalau misalnya kalian pengen word kalian tuh ramai teman-teman seperti itu. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya adalah beli link teman-teman di word-word seperti ini teman-teman nih. Nah, di sini gue sudah ada di word link teman-teman, yang dimana ini wordnya juga honors terus, dan dia itu udah punya overall juga teman-teman. Dan di sini word link ini udah sangat ramai banget terjamin teman-teman ya. Ini udah banyak banget orang yang kesini, walaupun jarang di SB mungkin, tapi ini udah selalu banyak orang yang kesini, auto people lah istilahnya teman-teman gitu ya. Jadi gue saran nih guys ya, sebelum kalian beli word-word kayak gini guys ya, beli link door kayak gini, gue saran guys satu nih. Kalian beli kepada orang yang terpercaya teman-teman, dan juga jangan lupa beli ke word yang kira-kira wordnya itu emang bener-bener rare teman-teman ya, rare name. Dan pastikan juga ada honorsnya teman-teman ya. Nah, tapi honorsnya juga nggak terlalu menjamin, tapi ya setidaknya kalian bisa lihat lah kalau word ini selalu ramai teman-teman gitu ya. Dan pastikan sekali lagi teman-teman, cari orang yang terpercaya, karena banyak banget kayak owner-owner itu yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan udah beli, entar biasanya di remove, itu banyak banget teman-teman ya kasusnya. Gue saran kalian bisa beli ke word-word yang terpercaya, contohnya kayak word link ini atau word yang lainnya teman-teman. Kalian tinggal tanya teman-teman kalian juga teman-teman ya. Dan di sini kalau misalnya kalian pengen beli door kayak gini teman-teman, nah di sini itu ada simbiosis mutualisme teman-teman antara pembeli door teman-teman sama pembeli yang ini guys ya, pembeli yang nyari-nyari kayak gini sama ownernya teman-teman, sama-sama dapat keuntungan lah kayak gitu teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kalian punya SSP teman-teman, nah di sini banyak banget orang-orang yang
udah beli link door sih teman-teman, sampai udah penuh malah guys ya, udah penuh guys di sini nih, udah penuh nih, kalian bisa lihat sendiri banyak banget orang-orang selalu kesini guys ya, setiap harinya teman-teman gitu. Dan sini kalau misalnya di sini kalian punya dagangan, contohnya nih kayak ini ada minivan, kalian punya jual beli bait teman-teman, atau kalian punya apa nih toko glowy teman-teman, ini RSP, nah kalian bisa jual sih teman-teman nih, contohnya ini kayak ada word yang apa SSP shop tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, ada bait shop, ada cloth shop nih, ini khusus baju teman-teman, ada random stuff shop teman-teman. Nah jadi kalian kalau misalnya pengen jualan-jualan, kalian bisa langsung aja di sini teman-teman, tanpa harus nge-spam guys. Biasanya kayak gitu harus tanpa nge-spam gitu teman-teman. Kalian tinggal beli link door sini, ntar auto people sendiri word kalian gitu teman-teman. Tapi di sini mungkin harganya cukup mahal teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue saranin sih, ini khusus orang-orang mungkin yang bisa dibilang yang SSP kali guys ya. Kalau misalnya kalian punya word SSP, gue jamin teman-teman ya, word kalian akan ramai kalau misalnya kalian beli di word link-link kayak gini teman-teman. Jadi ya karena itulah teman-teman ya, kalian butuh banget kalau misalkan punya SSP word teman-teman. Karena dulu gue juga pernah sempat punya SSP word dan gue beli beberapa link dan word gue jadi auto people karena gue beli link door kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan punya SSP, ini worth itnya buat yang SSP sih guys, karena orang-orang itu cenderung lebih banyak ke word-word link kayak gini untuk mencari SSP biasanya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, nah ini adalah tips yang sangat bagus dan sering gue gunakan teman-teman ya. Ini adalah salah satu tips yang sangat gue gunakan teman-teman ya, paling sering lah bisa dibilang kayak gitu teman-teman. Dan banyak banget orang yang udah terapin ini juga mungkin, tapi kalau misal kalian pemain baru mungkin kalian belum tahu teman-teman ya. Di sini gue sudah ada di akun gue yang kedua teman-teman, yang dimana ini akun jualan gue. Kalau misalnya gue kayak lagi buat tips profit kan, itu harus gue jualin dan gue kasih lihat profitan gue teman-teman. Nah di sini kalau misalnya gue jualin tuh biasanya gue pakai akun ini guys ya, jadi gue AFK-in doang teman-teman. Dan akun ini kalian tuh harus punya akun yang supporter teman-teman. Nah supporter tuh gimana bang? Kalian tinggal nontonnya videonya yang ada gue taruh di deskripsi seperti yang tadi gue bilang teman-teman ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya pengen main Growtopia guys ya, gue saranin kalian kalau bisa jadilah akun supporter teman-teman, karena sekarang itu Growtopia banyak banget barang-barang aneh teman-teman yang mempersulit gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua mending jadikanlah akun kalian jadi akun supporter, biar kalian tuh mempermudah juga guys ya dalam bermain Growtopia teman-teman. Contohnya kayak misalkan pengen jualan, nah contohnya kayak gini guys nih. Sekarang gue sudah ada di akun gue yang kedua, dan ini namanya guys ya, kenapa namanya Selgo2NQ teman-teman? Karena ini guys nih, karena ini guys ya nih, kalau misalnya kita di sini kan gue akun supporter guys, jadi kalau misalnya kalian akun supporter itu kan akan mendapatkan yang namanya billboard guys. Nah mungkin diantara kalian banyak yang udah tahu tentang billboard ini teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen dapetin billboard itu, kalian harus jadi supporter teman-teman. Contohnya di sini misalnya deh, gue jual dirt teman-teman. Misalnya gue jual dirt harganya berapa guys? Misalnya harganya 3 WL per item deh. Contohnya gini, ini contoh dong guys ya, 3 WL per item. Nah ntar bakal keluar kayak gitu teman-teman nih. Nah jadi fungsi buat akun Selgo-nya ini apa bang? Fungsi dari apa namanya, nama Selgo, kenapa namanya Selgo2NQ? Nah 2NQ ini adalah word gue teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nama word kalian, misalnya word kalian namanya apa ya? Misalnya nama word kalian Stepin gitu contoh ya. Berarti kan tinggal tulis aja nickname akun tumbal kalian yang supporter Selgo Stepin gitu guys. Atau mungkin Selgo at Stepin atau Chip at Stepin gitu guys. Nah contohnya atau contoh lain misalnya nama word kalian Wayu atau Wayu gitu guys ya. Misalnya kalian tulis Selgo at Wayu gitu guys. Nah jadi ntar tampilannya bakal seperti ini guys. Gue bakal pindah akun dulu dan gue kasih lihat kalian tampilan seperti kalau misalnya ada akun Selgo kayak gini guys, yang supporter ya. Oke teman-teman, di sini gue sudah ganti akun teman-teman, dan contohnya nih misalnya gue sudah berdiri di word by dirt contohnya gitu guys, atau by word yang lain. Misalnya ini akun gue yang satunya lagi nih, misalnya jualnya cutway atau glowy teman-teman. Nah ntar gue bisa pergi ke by cutway atau by glowy teman-teman, dan di sini ntar kalau misalnya ada orang masuk atau ngelewatin orang gue teman-teman, dia akan tampilan seperti ini guys nih, player Selgo2NQ. Nah berarti kan ini kayak arahan guys ya, kalau misalnya kita selling dirt berarti kita disuruh ke Selgo2NQ atau pergi ke word 2NQ teman-teman, rata-rata seperti itu. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian punya ya punya akun supporter, buatlah namanya Selgo teman-teman. Tapi biasanya guys ya, biasanya itu banyak kayak word-word juga yang melarang kita pakai akun Selgo. Padahal nih guys ya, akun Selgo ini inget teman-teman, ini itu nggak ilegal teman-teman, yang pernah gue baca ya teman-teman. Gue pernah baca-baca juga akun Selgo ini nggak ilegal. Tapi kalian kalau misalnya punya akun Selgo ini jangan dijadiin bot guys ya. Jadi kalian nggak boleh pakai bot-bot gitu guys ya. Jadi kalau bot itu kayak dalam satu laptop nih guys ya, kalian langsung buka aplikasi banyak gitu guys. Contohnya kayak kalian mainin akunnya banyak guys gitu. Jadi kayak akun bot, gimana sih akun bot gitu teman-teman, pokoknya gitu ya. Dan di sini kalau misalkan lewatin ntar bakal ada tulisan guys Selgo2NQ, dan ini mempermudah banget teman-teman. Bagus banget pokoknya buat kalian semua yang pengen jualan lebih mudah teman-teman. Apalagi kalian yang suka ngemas terus kalian bingung mau jualannya gimana, susah, kalian harus punya yang namanya supporter ini teman-teman, karena ini mempermudah sekali untuk kalian semua.
Oke teman-teman, dan ini adalah cara yang terakhir teman-teman, dan di sini gue bakal ajarin kalian cara menjual di Discord yang paling ramai di Grotopia guys ya. Bahkan banyak banget YouTuber juga yang sudah jualan di sini teman-teman. Jadi mungkin di antara kalian juga udah banyak yang tahu, tapi di sini adalah ya cara yang paling terbaik menurut gue guys ya. Di antara yang sebelumnya itu menurut gue ini adalah cara yang paling terbaik dan paling sering gue terapin juga guys ya setelah yang sell gue tadi. Nah di sini kalau misalnya pengen jualan teman-teman, contohnya nih kalian kalau misalnya pengen jualan, contohnya di sini kan tinggal search aja guys ya, kan tinggal pencet aja. Nah di sini kalian tinggal cari, misalnya kalian pengen jualan yang namanya Glowy guys ya, tinggal tulis Glowy guys ya, tinggal tulis Glowy. Nah di sini banyak banget orang yang jualin Glowy guys dengan kata kunci Glowy nih. Kalau misalkan pengen lebih spesifik lagi teman-teman, kalian tinggal tulis aja di sini guys. Glowy terus di belakang kalian tuh sell nih. Misalkan pengen beli Glowy guys ya, kalian tinggal tulis aja sell Glowy. Berarti ini udah banyak banget orang-orang yang ini guys ya, orang-orang yang jual Glowy nih, ada 9 per WL tuh di word mana, tuh kalian bisa baca sendiri, 8 per WL dan lain sebagainya teman-teman, bisa baca sendiri sini. Dan ya kalau misalkan pengen cari pembeli Glowy teman-teman, kalian tinggal tulis aja di sini buy Glowy teman-teman. Dari sini banyak banget orang yang pengen beli nih, contohnya kayak orang ini nih, buy Glowy block seed tuh 4 per WL sampai 5 per WL teman-teman. Terus ini juga ada yang kalian baca sendiri, buying list Glowy 10 per WL teman-teman. Nah kalau misalnya kalian pengen kejadi orang-orang kayak gitu teman-teman, kalian tinggal tulis aja sell Glowy. Nah kalian tinggal tulis sell Glowy, ntar kalian tinggal pencet ininya nih, kita udah ada di buy sell blocks ya, kalian tinggal tulis di sini guys, di paling bawah ini kalian tinggal tulis sell Glowy. Misalnya sell Glowy berapa guys? Sell Glowy misalnya kalian jual 9 per WL, kalian tulis 9 per WL. Terus kalian tinggal tulis go mana, misalnya contoh nama word kalian chip market. Nah chip market, nah, itu kan tinggal enter reset udah. Kalian tinggal ke paling bawah, kalian tinggal lihat nih, ini udah ada nama gue guys ya, to the top sell Glowy 9 per WL go chip market. Dan ini ya, ya karena kita nggak jual jadi kita delete aja ya. Dan ya di situ kalian tinggal bisa langsung aja, kalau misalkan pengen promosiin SSP kalian, kalian tinggal tulis SSP. Habis itu ntar kalian tungguin, habis itu nah di sini kalian tinggal pencet yang ini guys, set pencet, ntar kita diarahin ke apa, ke table ya teman-teman ya, ke ininya teman-teman, ke tempat ngechatnya. Habis itu kalian tinggal ini deh guys, tinggal tulis misalnya nih chip SSP at apa, nah kalian tinggal tulis aja situ. Dan ini sangat mudah banget teman-teman, dan sudah dipastikan word kalian akan auto people cuma dari kalian ngepost ini guys ya. Jadi ntar bakal gue taruh juga link Discordnya di deskripsi teman-teman. Oke okay? Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Gue udah ajarin kalian mengenai cara promosi word kalian biar word kalian tuh lebih ramai teman-teman. Dan untuk cara yang paling terakhir itu adalah cara yang paling worth it. Jadi buat kalian semua yang mungkin nggak punya vending word, juga kalian bisa jualin di Discord iHemo tadi teman-teman. Linknya gue taruh di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian pengen jualin tanpa vending, kalian tinggal DM aja orang yang pengen beli teman-teman. Tekan tinggal ketemuan dalam satu word dan kalian tinggal nge-trade teman-teman, seperti itu ya. Dan ya mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk dipencet dulu tombol like dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian video ini, biar teman-teman kalian juga tahu mengenai informasi yang berikut ini teman-teman. Nanti udah gue jelasin juga. Oke cukup sekian dulu untuk video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.